الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته، لأن قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله، واتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah salat Jumat Masjid Namirah rahimakumullah. Bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, konsekuensi logis sebagai orang beriman. Maka tidak patut dikatakan beriman kalau dia tak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu resikonya sebagai orang beriman. Maka bersyukur alhamdulillah masih diberi iman yang pertama. Masih diberi iman lalu kesehatan untuk melangkah ke masjidnya. Dan keluasan hati untuk siap mendengar nasihat dari khotib Jum'ah, baik khususnya nasihat ini untuk pribadi saya maupun jamaah sekalian. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, di mana Allah tegakkan beliau sebagai asbab tegaknya dinul Islam, sehingga kita semua di sini dari buyut kita sampai anak cucu kita saat ini merasakan nikmatnya iman yang pertama Islam dan insyaallah ihsan. Jemaah rahimakumullah, dewasa ini kalau kita mau perhatikan di tahun 2024 ini, krisis kita ya, yang sudah krisis bertahun-tahun lalu semakin krisis, yaitu krisis rasa malu. Jemaah rahimakumullah, krisis rasa malu. Maka jauh 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW, baik di kitab Al-Adabul Mufrad, kitab Arba'in Nawawiyah, itu dibahas ya, yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud bin Uqbah Al-Aqmali. Ya, bahwa Rasulullah SAW berkata, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Ya, wahai sekalian umatku, wahai seluruh manusia, jika kalian tidak punya lagi rasa malu, fasna', berbuatlah ma syi'ta, sesukamu. Ya. Dalam hadis lain tentang rasa malu ini Rasulullah SAW menyampaikan juga, al-haya minal iman. Ya, rasa malu itu sebagian atau cabangnya, bagian dari iman. Ya, dan banyak hadis lainnya jemaah rahimakumullah. Khotib sengaja membawakan ini, bahwa inilah yang ada, fenomena yang sekarang. Dengan hadirnya ya, dunia sosial media, ya dunia maya, lewat dunia digital, ya semua orang, siapapun, tanpa mengukur strata manapun, bisa melakukan hal yang tidak menjaga rasa malunya. Baik ketika dia sendirian jamaah, maupun di depan orang lain. Jamaah rahimakumullah. Haya, atau dikenal dengan istilahnya dalam bahasa Indonesia, malu.
itu adalah pribadi, prinsip yang ada di dalam setiap hati orang beriman. Ya, al-haya subbatu minal iman. Itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis banyak sekali tentang haya, rasa malu. Dan di zaman ini kita bisa lihat lewat, ya, bahkan lewat iklan atau apapun, sudah rasa malu seakan-akan sudah bukan terkikis lagi, bahkan habis. Entah itu dari kalangan non-muslim maupun kalangan Islam sendiri. Ya, lewat video-video, lewat gambar, ya, semua orang menunjukkan ekspresinya tanpa mempertimbangkan bagaimana Allah Azza wa Jalla. Sebelakangan dulu syariat. Tapi bagaimana Allah melihat kalian, melihat kita? Ya, saat berhadapan dengan sosial media, saat berhadapan dengan orang lain, lalu kita menunjukkan hal yang tidak pantas di depan, di hadapan publik. Na'udzubillah min dzalik. Ini krisis. Dan kita bisa tahu tanpa harus khotib atau para ustaz menyampaikan apa contoh-contohnya. Jamaah rahimakumullah. Dan yang paling pertama harus kita pahami, rasa malu itu yang harus kita hadirkan adalah rasa malu yang akan berkembang di hati kita menjadi rasa malu kepada orang lain. Yaitu apa? Rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis, ya, riwayat dari Sauban, walaupun hadis ini jamaah rahimakumullah, beberapa ulama mengatakan ada kelemahan dari sanad rawinya. Ya, tapi hadis yang menurut ulama-ulama lain mayoritas sanad rawinya sahih. Bahkan kalaupun tidak dikatakan sahih maka derajatnya hasan. Ya, dari Sauban. Dan sering kita dengar hadis ini. Bahwa Rasulullah mengatakan bahwasanya aku sungguh mengetahui nanti di hari kiamat, ya, umatku dari kalangan umatku di hari kiamat akan datang membawa hasanah bihasanatin. Ya, membawa kebaikan. Ya, amsali jibali tihamah. Bagaimana layaknya gunung Tihamah, besar bukit Tihamah, ya, yang berwarna putih, kata Rasulullah SAW. Lalu Sauban bertanya kepada Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, berikan kami sifat-sifatnya, ciri-cirinya wahai Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, singkatnya sampai akhir, mereka dari kalangan kalian, saudara kalian, golongan kalian, kata Rasulullah SAW. Tapi ketika mereka sholat tahajud, mereka berpuasa sebagaimana kalian. Mereka sholat lain, qiyamul lail jamaah rahimahullah. Sebagaimana kalian qiyamul lail. Tapi ketika mereka menyendiri, mereka asik bermaksiat kepada Allah. Ini rasa malu yang hilang kepada Allah Azza wa Jalla ketika sendiri jamaah rahimahumullah. Ketika kita menyendiri, menyepi. Bisa saja di kita, makanya beruntung sekali kita masih ditutupi aib-aibnya sama Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sangat beruntung. Maksudnya saya, jamaah, masih Allah tutupkan aib-aib itu. Ya, maka kita dan seluruhnya kaum muslimin masih ditutup aibnya, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan segeralah, segera tubu ilallah, segera. Tidak ada orang mulia kecuali orang yang melakukan dosa kecuali dia taubat sama Allah Azza wa Jalla. Dia menjadi orang mulia. Jamaah rahimakumullah. Rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini awalnya. Jika ini hilang, maka rasa malu yang kedua kepada diri sendiri juga sulit untuk kita dapat. Bagaimana dia akan punya rasa malu pada dirinya kalau kepada Allah Azza wa Jalla dia tidak punya rasa malu juga. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Dan yang berimbas selanjutnya adalah rasa malu kepada orang lain itu yang biasanya bisa dibuat. Tapi bersyukur masih ketika dia punya rasa malu walaupun dia bermaksiat. Ya. Walaupun bermaksiat di belakang, tetapi rasa malunya itu masih bersyukur jamaah. Karena sesuai hadis Rasulullah SAW, saya mengatakan ini, khatib mengatakan ini. Ya, kullu ummati mu'afan, kata Rasulullah SAW. Semua umatku adalah dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang senantiasa menampakkan maksiatnya di hadapan orang lain. Semalam dia bermaksiat menyendiri, lalu dia tampakkan. Kemarin aku malam begini-begini. Dia ceritakan bagaimana maksiatnya kepada teman-temannya. Dia ceritakan kepada keluarganya bagaimana dia bermaksiat. Hadisnya serasa bertentangan dengan Thawbah. Tetapi pada hakikatnya yang dimaksud hadis dari Thawbah adalah khusus dari orang-orang munafik. Khusus untuk orang-orang munafik. Menurut tafsir ulama. Ya, dalam menjelaskan. Karena hadisnya sama-sama sahih. Ya, hadisnya bisa diterima jamaah. Nah, jamaah rahimakumullah,
tersolesel kullu ummati mu'afan. Semua umatku dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang bermaksiat, ya, kecuali yang terang-terangan bermaksiat. Dan kita lihat fenomena sekarang. Di Bali, di Lombok, di mana saja sekarang. Orang bermaksiat, orang berzina terang-terangan. Ya, ini sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Sebuah negara yang populasi muslimnya terbesar di dunia. Ya, malu tuh. Dan yang paling parah adalah rasa malu itu hilang di depan kamera masing-masing. Seorang laki bersikap tidak seperti sebagaimana lelaki. Seorang perempuan bersikap tidak sebagaimana layaknya perempuan. Bahkan mempertontonkan bagaimana dia bermesra-mesraan di ranjang. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini hal-hal yang subhat dari sisi ulama, dari sisi bagaimana penghasilannya dan sebagainya. Kalau sudah dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jama'ah rahimakumullah. Sedikit ini dari khatib tentang krisis rasa malu yang menimpa generasi kita di zaman ini. 10 tahun terakhir. Sejak adanya smartphone. Nah ini, ya, itu hanya fasilitas saja. Bukan berarti salahnya smartphone. Melainkan salah dari pribadi. Ya, yang tidak mengupgrade imannya. Tidak mengupgrade bagaimana dia menuntut ilmu kepada gurunya. Ya, kepada teman-temannya dia berkumpul ke lingkungannya. Dia bagaimana tidak menjaga zikir pagi dan zikir petangnya. Sedangkan kata Rasulullah, zikir pagi dan petang adalah benteng bagi dia. Ya. Jama rahimakumullah. Qulu ma tasma'un. Barakallahu li wa lakum. Innahu wal ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم صل وسلم على محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة